Persib Bandung tertahan di posisi 9 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 setelah bermain imbang melawan Arema FC, di jamu Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Jumat malam, 7 Juli 2023, Persib membawa pulang 1 poin setelah laga berakhir 3-3, maka, pasukan Luis Mia baru mengamankan 2 poin setelah di laga sebelumnya juga remis melawan Madura United di kandang sendiri. Skornya 1-1, hingga Jumat, 7 Juli 2023, baru 4 tim yang telah memainkan 2 laga. Selain Persib dan Arema, juga ada PSS Sleman dan Persis Solo, maka, posisi Persib saat ini masih berpeluang besar turun karena tim-tim lain akan bermain pada Sabtu, 8 Juli 2023, dan Minggu, 9 Juli 2023. Jika tim-tim di bawahnya seperti Borneo FC, Madura United, dan Persija Jakarta menang, maka posisi Persib akan tergeser. Pada Sabtu, 8 Juli 2023, ada 4 pertandingan yang dimainkan. Ada Persebaya Barito Putra, PSM Dewa United, Persita PSIS, dan Borneo FC Bali United. Sedangkan pada Minggu, 9 Juli 2023, ada 3 pertandingan, Madura United Persib, Bayangkara Rans, dan Persikabo Persija. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!